Guys, jadi aku lagi di jalan sekarang. Aku mau jemput Ica. Jadi kita mau lunch bareng setelah 2 tahun dari pandemi ini. Ini gue udah ngabarin ke dia sih, dan dia katanya lagi siap-siap gitu. Sebenarnya gue udah deket nih. Gue tadi jalan tuh agak kecepetan gitu ya. Nih gue udah deket. Gue masih di Rasuna. Dia kan tempatnya di Tamrin ya, di salah satu apartemen di situ. Dan gue hari ini bakal nginep sampai dengan hari Senin. Jadi seru banget nih kayaknya. Terakhir gue tuh nginep bareng sama dia kayaknya pas gue kuliah doang. Okay, so tungguin dulu, kita bakal nge-vlog bareng ya. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. I am my heart. Ica! Jadi gimana? Nyampainya cepet banget, Bu. Alhamdulillah ya. Gue tuh kayak saking ini, Ca. Saking udah lama gak nginep ya. Jadi gue kayak, aduh, gue harus bawa apa ya? Harus bawa apa ya? Kayak orang bodoh. Kayak mau staycation ya? Iya, terus kayak, aduh, nanti yang ini akhirnya gue masuk-masukinnya semuanya. Perasaan lo bilang, lo gak mau bangun pagi. Ya udah, mungkin dia lama kali ya nyampainya. Ini katanya banget. Lo tau gak kebodohan gue yang baru-baru ini? Jadi gue tadi dari rumah, gue kan harusnya kan gue nyiapin tas berbeda ya. Terus gue gak bawa. Terus gue jadi sekarang gue kayak gini. Oh, ini tas belanja. Iya, jadi kayak tas yang ada di mobil. Gue tadi nyari-nyari dulu gitu kan. Gue malah gak bawa. Gue batuk tapi gue udah PCR loh. Gue udah antigen juga. Lo udah antigen? Gue antigen kemarin negatif. Gue PCR juga udah aman. Tapi memang gue ada batuk nih. Ya udah gak apa-apa. Ya jangan es lah. Nah itu dia. Lu penyakit. Udah makan belum? Belum gue. Gue juga belum, lapar banget. Kan yang itu ya, Cak? Yang di tempat yang luar tuh. Lano. Eh bukan. Lano. Greyhound. Mau makan makanan Indo apa makanan apa pasta apa? Apapun, Cak. Gue lapar, gue udah kayak enggak bisa mikir mau makan apa. Ini pertama kalinya, guys, gue kesini. Gue enggak tahu jadinya gue mau makan apa. Gue ini. Ini signature Greyhound ini nih dari dulu. Gue udah lama banget gak makan ini, enak banget. Lu apa, Sep? Gue nggak tahu, gue bingung karena gue nggak pernah makan di sini, jadi gue nggak tahu menu-menunya itu apa. Sebenarnya enak-enak sih di sini. Gue pernah lihat YouTube lo yang berangkat kerja gitu iya. Kan, kemudian pas gue lihat, wih gila, viewsnya udah banyak nih. Signature dish-nya waterfall selain ya. Ada pakai nasi, bisa nambah nasi nih. Bisa enggak tambah nasi satu? Ini apa? I can't help but notice you coming down the street. At everyone you meet, and I can't help but notice you throwing me a glance, a wink, telling me there's a chance. Guys, ini enak banget makanannya. Tapi kata teman gue nih sebenarnya Thailand gitu ya, makanan kebanyakan Thailand, tapi enak banget. Thailand fusion, you should try. Pricey tapi enak. No other could enchant me. Darling, like you do, 'cause I've just got eyes for you. Cak, nih akhirnya kita bareng lagi jalan-jalan. Oh iya, kita naik. Terus naik ke sana ya. Jadi abis itu kita ngapain, Cak? Beli kacamata renang. Beli kacamata renang buat besok kita mau berenang rencananya. Terus kita ngapain sih? Mau main PS? Mau santai-santai. Mau santai-santai. Gue yang ada bareng sama lu, gue bantuin lu nyetrika kayaknya. Iya benar. Ada dua kok nyetrikaannya. Tau kan? Gak jelas banget. So I'm working up the guts to tell her I'll never say I do, 'cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Gua udah dapet ada kacamata minus. Kacamata minus ya. Prescription for me. Kita kayak mau kompetisi ya. Kau padahal dipakai paling sekali doang.
finally udah dapet guys, kacamata renangnya udah dapet. Jadi kita tinggal bayar. Bayarnya sini. Oke, kita bayar dulu guys. Kita harus jaga jarak. Cak, emang lu bisa berenang gak ya apa? Kayak katak. Cuman kayak katak doang. Iya. Udah, selesai deh. Kayak katak. Coba brand sepatu terfavorit apa? Nike. Lu apa? Gua ya, apa Adidas ya? Antara dua. Cak, by the way ya, gua sebenarnya udah nyiapin kado buat lo, tapi gua belum bawa. Karena gua belum selesai. Jadi gua ceritanya mau custom. Jadi gua udah bikin. Gua udah beliin, terus gua mau bikin, cuman gua belum sempet gitu, belum sempet waktunya. Sekarang lo mau kado apa nih? Gue pernah kado. Gue bingung. Lo mau pilih apa aja yang ada di mall ini? Bener, bener nih. Bener, gue minta MacBook, ntar lo bingung iya, lagi. Iya, tapi tambah. Tuker tambah. Tuker tambah. Gue mau nyari dongle. Tulisannya apa, Mas? SDXC sama micro SDXC. Oh, ini ada. While I could enchant me. Ya. Payment-nya mau pakai apa kan? Pakai debit. Terus nama kasetnya ya kak? Yes. Iya oke. Okay. Jadi sebenarnya gue ketinggalan alatnya. Gue udah punya, cuma ya udahlah ya, kayak emang butuh backup satu lagi. Buat kalau yang satunya lagi rusak nggak bisa dipakai, gue bisa pakai yang ini. Makasih mas. Makasih kak. Oke. Okay. Cak lo capek ya? Lelah. Baru jalan dikit dong lelah. Tapi emang iya sih, apalagi gue ya yang udah pernah kena covid gitu kan. Jadi kayak gampang capek gitu, gak ada. Ya napas sih. Kalau gue kayaknya karena udah terlalu lama WFH gitu. Kalau WFH kan abis kerja misalnya istirahat bentar bisa rebahan. Iya yeah, benar. Terus tuh kerja lagi rebahan. Iya. Yeah. Jadi gue pengennya rebahan aja sekarang. Enggak, masalahnya kan dia ini kan bos gitu kan. Jadi kalau bos tuh dia mau bisa ngatur jam mau pulang kapan. Jam 12 pulang, pulang gitu. Gitu. Jadi, kalau gue kan masih budak korporat gitu ya. Gue bisa aja misalnya nih, gue gak mau kerja sekarang, ya udah, gue pulang nih jam 12 bisa. Tapi entah kalau misalnya jam 9 malam, tiba-tiba gue ada ting, gue mau kerja, ya udah gue kerja jam 9 malam. Jadi emang gitu guys, bedanya ya, bedanya orang yang kerja sama orang lain, sama punya bisnis sendiri dong beda begitu. Oke guys, kira-kira itu perjalanan gue seharian sama si Ica. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan juga komen di video bawah ini. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.